Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya baik ya. Kali ini saya lagi berada di Museum Kereta Keraton Yogyakarta. Museum Kereta Keraton Yogyakarta ini terletak di Jalan Roto Wijayan Yogyakarta atau di sebelah baratnya Keraton Yogyakarta. Museum ini didirikan dulu oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6, yaitu untuk menyimpan koleksi kereta kuda milik dari Kesultanan Yogyakarta. Sebagian dari kereta ini masih ada juga yang digunakan untuk acara-acara tertentu. Nah teman-teman, sekarang yuk kita masuk ke dalam dan kita mulai dari pintu yang paling depan. Masuk dengan izin dan membeli tiket, izin untuk kamera dan tiket masuk. Teman-teman, mari kita ikuti bersama perjalanan saya di Museum Kereta Keraton Yogyakarta. Kita sekarang melihat kereta Roto Praloyo seperti ini. Ini adalah kereta Roto Praloyo. Nah ini teman-teman. Kemudian ini kereta Nyai Wimono Putro. Jadi mobil satu sini. Kita ini adalah kereta Kiai Harsunobo. Selanjutnya ini kereta Nyai Jetayu. Keretanya seperti ini, berwarna kuning keemasan. Inilah kereta-kereta yang sangat bagus sekali yang sekarang diletakkan di Museum Kereta Yogyakarta. Kalau dari keraton, arahnya dari keraton terus menuju ke museum kereta. Ini adalah Kiai Manek Retno. Yang ini kereta Kanjeng Nyai Jimat. Itulah teman-teman kereta kuda yang ada di museum kereta yang dapat kita saksikan peninggalan dari Keraton Ngayuk Jokerto Hadi Nenggera. Ini di sebelah sisi sebelah kanan dari museum ada kereta Landower Wisman yang itu, kemudian kereta Landower Surabaya, kemudian kereta Landower seperti ini, bagus sekali. Ya, kita terus keluar. Terakhir yang kita saksikan ini adalah kereta Kyai Noto Puro. Kita lagi di museum kereta, melihat kereta-kereta peninggalan pada zaman Keraton Ngayuk Jokerto Hadi Nenggera. Silahkan yuk kita ikuti macam-macam bentuk kereta kuda, kereta raja-raja Jogja pada zaman dahulu. Sekarang masih berada di museum kereta. museum kereta. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.